Welcome back to my channel. Buat yang baru bergabung, salam kenal semuanya. Aku Tresna nih, di channelku ini sering ngomongin tentang positivity, manifestation, dream life, dream job, law of polarity, feminine, masculine, energy, dan masih banyak hal lainnya. Hari ini kita akan membahas tentang teknik yang lagi viral di TikTok bernama love letter untuk membuat seseorang hubungin kita, ngajak balikan, ngajak jalan, obses sama kita dengan cara ini. Oke, gimana? Let's get started. Oh ya, by the way, buat teman-teman yang belum ikutan seminar online kelas Law of Attraction, Manifest Dream Life, Dream Job, dan Overcome Your Anxiety bersama aku dan teman-teman lainnya, please bisa daftar sekarang karena udah mau aku tutup weekend ini. Linknya ada di bawah, tinggal diklik dan kamu isi data-data di sana. Oke? Nah, gimana cara nih? Love letter. Sumpah, ini udah banyak banget yang request. Setiap harinya aku ditagih di TikTok, di Instagram DM, Instagram komen. Kak, mana video tutorialnya? Aku udah gak sabar nih, gitu kan. Tenang, tenang, tenang. Relax. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Perfect, oke? Relax. Akhirnya aku bikin juga nih. Maaf ya guys, dari kemarin aku belum sempet bikin video di YouTube karena memang lagi hektik banget di Dubai. Nah, nggak usah banyak cincong, kita langsung aja. Gimana nih? Love letter. Jadi, kamu siapin pulpen sama kertas, oke? Selembar begini. Terus kamu tulis. Kamu sebagai perspektif si orang spesifik yang lagi kamu mau manifest. Siapa? Oke, ini lebih ke percintaan ya, bukan untuk HRD, bukan untuk kayak klien gitu, enggak. Ini lebih ke percintaan. Nah, kamu tulis nih tentang diri kamu di mata dia, ngerti nggak maksud aku? Jadi kamu tulis surat cinta untuk diri kamu sendiri dari perspektifnya si orang itu. Seperti apa kamu di mata dia, kamu tulis. Ini namanya law of assumption, atau kamu mentransfer energetic pikiran berada di dia, oke? Okay? Contoh ya, kayak love letter to Tresna nih. Dari siapa? Kamu tulis namanya. Abis itu, kamu bilang kayak, hey Tres, ini aku, gitu kan. Kamu tulis betapa dia kagum sama kamu, betapa dia kayak kangen banget sama kamu, pengen ketemu, pengen hubungin kamu, kayak I love your eyes, I love your smell, I love your bla bla bla, terserah kamu. Aku benar-benar gak bisa berhenti mikirin kamu dari sejak kita pertama ketemu. Kemanapun aku pergi, aku selalu mikirin kamu. Aku kangen banget sama kamu. Kamu satu-satunya yang ada di pikiranku saat ini. Kayak, I know so many men are chasing you. It's so hard to meet you. By the way, I feel regret that I didn't text you last weekend. You always on my mind. This is crazy. What did you do to me? Did you manifest me? I'm obsessed with you. Please, I really want to see you often. Jadi kamu tulis, ini maaf ya, aku tulisnya pakai bahasa Inggris, tapi kamu bebas mau pakai bahasa apapun. Bahasa Indonesia kek, bahasa Inggris, bahasa Sunda, Jawa, Padang, terserah apapun yang kamu nyaman gitu ya. Terus kayak, pokoknya kamu tulis seakan-akan kamu tuh dia. Dan lihat apa yang akan terjadi. Kamu bisa nonton sendiri videoku di Instagram, di TikTok, komentar-komentarnya orang pada bilang, gila ini berhasil. Kamu baca sendiri deh, kamu baca sendiri, ini powerful. Ini salah satu dari teknik manifest membuat orang hubungin kita. Karena selama ini kita pakainya yang afirmasi, diucap, atau kita pikirin sebelum tidur kan. Ini coba aja iseng-iseng berhadiah, just for fun. Oke, buat iseng-iseng ngetes apakah berhasil atau enggak. Dengan syarat nggak usah ditunggu. Seperti biasa, let go to the sky. Kamu lakukan aktivitas biasa, oke? Okay? And let's see what happen. Ini juga udah berhasil di aku. So, yeah, you can try it. Jadi kita akan mengaktifkan kayak bagaimana dia berpikir transfernya ini dan kamu mengubahnya gitu loh. Law of assumption. Nah, abis kamu nulis kayak gini, dilipet. Oke, okay, dilipet, dimasukin ke bawah bantal. Kamu bawa tidur dalam satu malam aja. Abis itu terserah ini mau kamu buang kek, tapi kalau aku simpen. Nah, kemarin ada yang nanya nih, Kak, kalau misalnya cowok atau ceweknya lebih dari satu gimana? Misalnya ada tiga, ya udah kamu bikin dua atau tiga dengan kalimat yang beda, terserah kamu. Nah, ketika kamu melakukan ini, aku mau kamu benar-benar percaya 100% kalau kamu adalah dia, melihat dirimu sendiri itu seperti apa.
aku mau kamu benar-benar percaya dan tidak ada keraguan. Buat kalian yang belum follow Instagram dan TikTok, cus langsung follow Tresnani. Dan buat kalian yang udah berhasil manifest seseorang hubungin kamu, telepon, ngechat, ngajakin jalan atau obses sama kamu, please komen di bawah biar teman-teman yang lain juga terinspirasi kalau ini real, bener-bener guys. Sih gampang banget dan kamu harus coba. Okay, sampai jumpa di kelas online seminar. Buat yang belum ikutan, ayo deh, kita bakal bahas banyak banget tanya jawab juga, okay, cara manifest yang berhasil. Bakal ada tanya jawab juga, sharing testimoni, dan kamu bakal ada di satu grup yang frekuensinya sama dengan kamu, jadi gak akan ada yang ngejudge. Okay, see you in my next video. Thank you for watching. Bye-bye.